Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Santo Stefanus Cilandak. Hari ini kita hadir dalam perayaan penuh syukur Sakramen Perkawinan dari Edi Andreas dan Luciana Stefania K. Hokor. Kita akan memberikan dukungan doa dan menyaksikan saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, mari kita berdiri mengikuti dengan seksama sesuai buku perayaan dan mengawali perayaan penuh syukur ini dengan hati gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat datang Edi Andreas dan Luciana. Selamat datang juga bagi orang tua atau yang mewakili serta saudara-saudari yang hadir. Kami menyambut kalian di sini hendak ikut bersyukur dan menyaksikan peneguhan cinta kalian di hadapan Allah. Saudara-saudari terkasih, hari ini kedua mempelai datang ke sini dengan permohonan agar cinta mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gerejanya. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita
mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose. Saudara-saudara, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya,
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, secara khusus Saudara Edi Andreas dan Saudari Luciana Hokon yang berbahagia, selamat siang. Juga selamat siang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumahnya masing-masing. Semoga rahmat kesehatan serta damai sejahtera senantiasa kita alami. Saya akan bertanya kepada pasangan yang akan mau menikah ini. Mas Andreas, keluarga yang seperti apa yang ada di dalam bayangan Anda berdua? Kalian ingin membangun keluarga yang seperti apa? Kalau jawaban dari saya akan, bayangan saya adalah menjadi keluarga yang bahagia. Tentunya bahagia itu bukan saja dalam masih senang, tetap juga susah. Jadi kita akan bangun sama-sama keluarga itu. Akan membangun keluarga yang bahagia. Ukuran bahagia bukan hanya saat ketika merasakan senang, tetapi di dalam suka dan duka ingin mencoba bahagia. Begitu ya? Oke. Kalau mbaknya seperti apa yang ada di dalam bayangannya? Ingin membangun keluarga seperti apa? Kalau saya punya pandangan ke depan, ingin jadi satu keluarga yang bertanggung jawab atas yang telah Tuhan berikan untuk kami nanti, baik keturunan, baik kehidupan kami mau menjadi lebih baik lagi. Baik, ingin menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Jadi melengkapi, yang satu ingin membangun keluarga bahagia, yang satu ingin menjadi keluarga yang bertanggung jawab. Jadi damai sejahtera itulah yang mereka harapkan. Nah, di dalam bacaan-bacaan tadi dengan jelas dikatakan apa yang telah dipilih oleh saudara-saudari ini, yang pertama-tama di dalam bacaan pertama adalah kenakanlah kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini adalah kunci untuk membangun kebahagiaan dan kunci untuk bisa bertanggung jawab. Orang akan bertanggung jawab kalau ia punya belas kasihan, ia punya kemurah hatian, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Orang akan bahagia di dalam rumah tangga kalau ada belas kasih, ada pengampunan, ada kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Maka jadilah keluarga Kristiani yang sejati. Artinya menjadi keluarga Kristiani yang aktif. Setelah menikah, kalian menjadi anggota keluarga baru bagi gereja. Maka jadilah keluarga yang aktif, baik di dalam kegiatan lingkungan maupun di dalam kegiatan menggereja. Kalau kita perhatikan para tim
SKK yang ada di sekitar kita ini yang melayani ini semua ini adalah keluarga muda. Hanya nampaknya saja mereka kayaknya sudah keluarga tua. Mereka keluarga muda semua. Belum pernah menikahkan anaknya. Wong anaknya masih kecil-kecil. Tetapi mereka melayani kita semua. Mereka terlibat di dalam pendampingan-pendampingan keluarga. Jadi pengalaman-pengalaman mereka di dalam keluarga itu mencoba dibagikan kepada kita semua dalam bentuk pelayanan-pelayanan. Maka menjadi keluarga, jadilah keluarga muda yang aktif. Jangan tersembunyi dari lingkungan, jangan menyembunyikan dari kehidupan bermasyarakat, jangan menyembunyikan dari kehidupan gereja, tetapi keluarga yang berani keluar untuk sesamanya. Luar biasa. Kalian pernikahan, orang tua jauh di sana ya, tidak bisa hadir. Tapi tidak apa-apa, saksinya juga luar biasa. Pak Dam, kepala security. Luciana Stefania Kahopon menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sakit dan sehat. Saya mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Luciana Stefania Kahokon, memilih engkau, Edi Andreas, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, dalam waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya kepada kalian berdua. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Luciana Stefania Kehokon, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku. Edi Andreas, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikat-Nya dengan janji suci serta dibuat-Nya sehati sejiwa dalam satu kasih. Allah Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati, kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu melimpah turun atas Luciana, mempelai perempuan ini,
serta atas teman hidupnya, Edi Andreas. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakkan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka duka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa, memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Edi Andreas dan Luciana. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Edi Andreas dan Luciana yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan senantiasa menjaga pasangan ini, agar selalu setia pada janji perkawinan mereka, dan cinta mereka akan berbuah menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Langkahku
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya, semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkatmu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karuniamu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi dan menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu
dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Jakub. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi.
ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah. Hapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mohon perhatian untuk tata cara penerimaan komuni. Sebelum menyambut komuni, tangan harus dalam kondisi bersih dengan memakai hand sanitizer. Penyambutan komuni akan dimulai dari bangku depan sisi kanan menghadap altar sampai ke belakang dilanjutkan dari bangku depan sisi kiri. Pada saat menyambut komuni, tetap menggunakan masker. Thank you.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa tiga kali salam Maria untuk keluarga Andreas dan juga keluarga Luciana. Semoga Bunda Maria turut serta mendampingi keluarga baru ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut pada-Mu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara Andreas dan Saudari Luciana, propusiat selamat atas pemberkatan perkawinan. Semoga keluarga kalian menjadi keluarga yang penuh dengan berkat serta rahmat damai sejahtera senantiasa kalian alami. Terima kasih juga kepada para petugas liturgi, para mesdinar, dirijen solis, organis, dan juga kepada para tim SKK, Komsos Paroki Cilandak, dan juga terima kasih kepada para saksi, parater, saudara-saudari yang telah berkenan hadir untuk mendoakan saudara-saudari kita yang menikah pada siang hari ini. Semoga pelayanan-pelayanan Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati, mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi, pemberkatan perkawinan saudara Andreas dan Luciana sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.
Selanjutnya kita dilanjutkan dengan sesi foto bersama kedua mempelai bersama imam. Maskernya boleh dibuka sebentar, nggak apa-apa. Selanjutnya mohon bersiap kedua saksi. Silakan Bapak Ibu saksi. Baik, apakah ada wakil dari orang tua? Silakan. Wakil dari orang tua, keluarga. Baik, setelah ini sesi foto akan dilanjutkan di depan Gua Maria di luar